About to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Laga dramatis terjadi di pertandingan Argentina versus Belanda dalam babak perempat final Piala Dunia 2022. Argentina yang sempat unggul 2-0 lewat gol Nahuel Molina dan Lionel Messi dipaksa Belanda untuk lanjut ke babak extra time dan penalti karena 2 gol Wout Weghorst. Dan di babak adu penalti, Emiliano Martinez lah yang menjadi bintang kemenangan karena melakukan 2 penyelamatan dan sekaligus membuat Argentina pun menang dengan skor 4-3. Menariknya, dalam kemenangan dramatis tersebut rupanya membuat sosok sang kapten Lionel Messi tak bisa membendung tangisan bahagianya. Sorot kamera, Messi tampak sangat emosional dan terlihat menghampiri Emi Martinez untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membuat Argentina menang dan lanjut ke babak selanjutnya. Messi benar-benar menikmati kemenangan ini. Tangisan haru, bahagia mungkin tak bisa diungkapkan lagi oleh sang kapten. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!